Aktor Hollywood Mark Ruffalo mengaku sudah bertemu dengan sutradara Bong Joon-ho untuk mengkonfirmasi kehadirannya dalam serial Parasite. Kini keduanya hanya tinggal menunggu naskah untuk serial yang diadaptasi dari film pemenang Oscar 2020 tersebut. Selain Mark Ruffalo, aktris Hollywood Tilda Swinton juga dikabarkan bergabung dalam serial Parasite. Sebelumnya, Tilda sudah beberapa kali bermain dalam film yang ditulis Bong Joon-ho, seperti Snowpiercer dan Okja. Kali ini, Swinton disebut-sebut akan memerankan karakter utama perempuan. Kemungkinan besar, ia akan memerankan karakter Chung-suk. Serial Parasite akan menjadi hasil kerjasama Bong Joon-ho dengan sutradara Adam McKay. Serial tersebut akan menjadi proyek berdurasi 6 jam. Bong Joon-ho menyatakan banyak hal akan dieksplorasi melalui serial Parasite. Salah satunya hubungan pria muda bernama Min Hyuk dengan nyonya Park Yeon-kyo. Min Hyuk merupakan teman yang menawarkan Ki-woo pekerjaan sebagai guru bahasa Inggris di rumah keluarga Tuan Park. Selain itu, serial Parasite juga akan mengupas lebih dalam mengenai asisten rumah tangga Moon Kwang dan suaminya Geun Se. Dalam film, Moon Kwang datang kembali ke rumah Tuan Park dengan muka penuh memar untuk memberi makan Geun Se di rubana. Geun Se sempat menanyakan alasan memar itu, namun Moon Kwang tak pernah menjawab pertanyaan tersebut.